Aku mau unboxing diecast dari Sumber Alam ID. Gusti udah pulang atau masih di sekolah? Bentar ya. Ngomong woi. Ini ngomong loh. Dusnya gede banget. Segede ini. Mewah dusnya. Enggak ketolong. Ini di cash loh. Bukan di cash ding. Paper craft. Videonya macet-macet nggak ya? Ada Mbah Goib. Ngeret jaringanku mas. Ini dia. Halo mbah, seumuran kayak yang live tua ini ya. Nyematin pesan gimana sih? Bisa dibuka nggak ini? Kayaknya tidak untuk dibuka lah ini. Dia ada 6 model yang 1 sampai 4 itu model baru. Nomor 6 nya model baru juga. Nah yang 5 ini nih.
aku pengen buka loh. Dilem semua ya. Ini asli loh mas, dari sumber alam. Oh nggak usah dibuka ya. Ya udahlah. Kertas tapi. Harganya 85 mbah. Kena sinar pula. Full kilaf. Tadinya mau ngambil yang legacy sama yang apa tuh XHD, cuman yang ini tuh kayaknya lebih bakal jadi antik daripada yang lainnya, bakalan lebih langka ini karena stoknya cuman 10 per ini, per varian. Yang 1-2 udah habis malah, padahal aku beli kemarin masih banyak. Ini kenapa mantul banget ya dari sana ya, jadi nggak kelihatan. Karena kertas jadi nggak ini ya, nggak bisa jatuh. Berarti emang nggak dibuka ini mas, pajangan gini doang. Ini kalau nggak official 85 ya, sayang banget. Untung official ini. Ada ilham, berasa cahaya ilahi. Terus ngapain lagi kalau di live ya? Kalau di Instagram ini. Yang nonton Gusti lagi. Oh ya, ini ada baju juga dari Fernalta. Yang ini kemarin berapa ya? Kenapa jadi kayak promo ini ya? Dah bubar, oke. Ayo kita bubar. Untuk harga 85 terus boxnya bagus, nggak penyok ya di jalan. Ada aku, itu Lutfi ya, Lutfi, Safi'i, Radit, siapa lagi tadi itu? Lutfi namanya ganti, aku agak nggak ngeh kemarin pas aku mau ngetag Lutfi yang keluar itu. Oh, live nya Gusti delay. Buat teman-teman yang mau beli, ini ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada pokoknya sumber alam ID ininya, nama store-nya, nama tokonya. Stoknya tinggal dikit. Kalau aku ngambil yang ini, aku saranin ya. Yang lain gampang, nanti itu pasti ada lagi. Yuk. Mati ini gimana?